sahabat Brazil ya. Baru banget nganterin sewa ke arah Luragung dan sekarang balik lagi ke arah barat. Oke teman-teman, selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua dapat bersyukur ya teman-teman dalam keadaan apapun. Oke, di episode malam hari ini tanggal 4 November Brian Explorer abis maghrib, tepatnya jam 7. Brian Explorer lagi ada di perempatan oleh chat nih teman-teman ya. Baru banget abis maghrib Brian Explorer bakal hunting mobil bus yang melintas di sini nih teman-teman ya. Oke, tonton terus ya videonya sampai selesai. Nah, ini selanjutnya ada di Pasena Raya nih, Al Zailani ya teman-teman. Satria pengembara dengan jurusan ke daerah Depok via Cakung Cempaka Putih. Ini pemain angkatan malam dari Kuningan. Keren banget nih mobilnya, Jet Bus 3 HDD pertama kalau nggak salah di Kuningan unit ini nih. Dan beginilah nampak, itu ada tempat sang sopir atau kabin dari pengemudi ya, Wah Ustad nih, Al Zailani. Nah, ini dia nih teman-teman sopirnya ya. Udah siap-siap berangkat kayaknya. Bentar lagi diberangkatkan nih dari perempatan Olecet. Di Pasena Raya, Al Zailani. Satria pengembara nih. Dan itu di belakang masih ada sedikit nego-nego kecil ya. Nampaknya ada penumpang tuh yang mau naik ke arah Depok. Itu baru datang. Dan sebelah sana juga ada Citra Adilancar, pemain Kuningan dari daerah Jogja, Jogja Raya ya. Nah, ini nampak mobilnya nih teman-teman, dengan fasilitas AC ya. Ini Brazilnya udah balik lagi tuh ke arah Ciawi, habis ngepom kayaknya. Iya. Nah, oke teman-teman, ini mobil Al Zailaninya berangkat nih ke arah Depok ya. Di belakangnya bakal ada Luragung Burda. Masih di Olecet nih kita. Nah, kali ini selanjutnya masuk Sahira Burda teman-teman nampaknya nih. Ini sama tujuan ke Depok juga jalurnya. Wih, mantap bener nih mobilnya. Komandan Dewa Wisnu. Nah, coba kita lihat tampak ke sini nih. Nah, ini sopirnya nih. Lampu kolongnya mantap banget teman-teman, Sahira Burda. Ini knalpotnya saya seneng banget ya, karena ini masih knalpot ngorok teman-teman, atau knalpot war gitu ya. Nah, jadi inilah dia nampak dari belakang saat malam hari. Ada lampu itunya tuh di pojok kanan atas. Lampu apa ya namanya, kayak di pesawat gitu. Ciri khas mobil balap di Cipali. Nah, jadi mobil Sahira Burda dari Putri Luragung ini nyampe daerah Palimanan ya, sekitar jam 9 kalau nggak salah. Kadang
sering bareng sama Jalitang nih. Ini nyampe Depoknya menjelang tengah malam dan berangkat lagi dari Depoknya sebelum subuh, kalau nggak salah jam 4 apa setengah 4 gitu, saya lupa detailnya. Waktu ikut trip sama Alter Bineka, mobil ini jalan duluan nih, melintas di Cibinong. Nah ini dia, sambil kita tunggu ya. Saya paling seneng sama suara raungan tarikan gasnya nih teman-teman. Knalpotnya tuh luragung banget pokoknya. Nah ini jam 19 lebih 45 menit ya, atau jam 8 kurang 15 menit. Nampak sopirnya udah masuk lagi ke kemudi tuh, mau berangkat nih dari Olecet. 7.45 malam. Yuk kita bakal ngikut nih, mendengarkan suara knalpot ngorok khas dari Luragung. Sahira Burdah. Ini habis narikin sewa nih teman-teman ya.
agung banget suara knalpotnya. Dapat sewa teman-teman satu ya di SPBU Ancaran atau SPBU Putra Luragung. Sahira Purda. Mantep banget nih mobilnya Joss.